baru bersih-bersih kebun. Mungkin untuk lebih jelasnya kita review saja kebun saya. Yuk. Nah, ini di kebun saya ada loansung. Loansung Taiwan. Ini sekitar 1 tahunan saya nanam dari bibit lah. Bibit kira-kira 25 cm ini Taiwan. Dulunya adalah kalianda semua, saya rubah lagi. Kemudian ada kalianda masih tetap. Dan yang ini loansung juga, ini jenisnya lidah burung. Ini sekitar 3 tahun saya tanam. Bahkan cangkokkan saja sampai tidak saya apa? Tidak saya potong, ini enggak jadi ini akhirnya. Ini kita, saya media tanam tetap pakai moss biasanya, moss. Terus ikat pakai kawat bonsai biar lebih praktis. Ini sudah enggak jadi nih. Lanjut kita ke mana ya? Ke sini aja, gitu sini aja. Ini juga masih lidah burung. Kianti. Kemudian ada apa? Waru varigata. Ada juga waru India yang sana. Kemudian cemara udang, ini Mas Lukman sudah nyangkok ada 5 ini. Rencana mau tak jangkok sini. Habiskan semua ranting-rantingnya dan batang-batangnya. Kemudian ada ligostrum tetap. Sancang juga. Dan ini baru saya stek. Serisa putida atau serisa seribu bintang lah. Ada juga ulmus mikro biasa. Kemudian kita kasih ini ada jeruk Brasil juga. Ini jeruk Brasil lumayan lambat di sini perkembangannya. Kemudian ada jambu apa ini namanya lah, jambu kikil. Mas Lukman ini yang tadi ngerekam. Ini ada loansung pucuk coklat ya, ini loansung pucuk coklat. Kimeng tetep lah, fikus harus ada di setiap pebonsai. Ini Hokianti siap panen ini. Hokianti saya siap panen, kalian juga siap panen. Kalau loansung masih pembesaran. Ini ada beberapa lah kalau loansung. Wah, ini lukanya cukup parah. Terus loansung juga nih. Lanjut, itu cemara udangnya lumayan gede udah. Ini langsung semua. Lihatlah. Lumayan lah pucuk lagi seger-segernya. Kita ke mana ya? Nah, kita ke sana aja. Ini ke gubuk saya belum jadi-jadi ini. Waduh. Itu padahal borongan 10 juta itu. Belum jadi-jadi itu. Ini ada Kalimantan stek, dari stek ya, yang indukannya sudah saya tanam kemarin, video kemarin. Hoki kimeng masih kecil, ada bungur, dan itu ada iling-iling Banyumasan, iling-iling Siromanungso. Oke, mungkin segitu dulu lah. Nah, ini saya akan cetek ini ya untuk Hokianti. Di sini aja lah mungkin. Ini mumpung musim hujan, kita cetek. Sini satu, besok sini lagi. Matikan lagi. Katakus plus tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
asal taruh saja, mudah-mudahan hidup. Untuk kehidupan selanjutnya kita pasrahkan ke Gusti Allah. Demikian saja dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.